Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo man. Oke, jadi hari ini Bit bakal ngelanjutin game Host Flipper lagi ya kan. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja kita lihat hari ini kita bakal ngapain ya teman-teman ya. Di sini langsung aja kita lihat dulu nih, tinggal tersisa satu job aja nih ya. Tersisa rumah ini lagi teman-teman, nggak ada pilihan lain, nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ya udahlah, tanpa lama-lama lagi Obit bakal ngerjain rumah yang ini ya. Let's go ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman. Di sini dia bilang rumah ini terlihat usianya ratusan tahun ya kan. Waduh, rumah tua weh. Ini sangat bagus untuk Trevor dan Lily dan anak-anaknya. Waduh. Trevor ini kayak main GTA 5 aja ya kan. Si keluarga pelaut. Oke, jadi Trevor dan Lily dan anak-anak ini ternyata nih keluarga pelaut weh. Oke, rumah mereka keluarga ini jatuh cinta pada pandangan pertama dengan rumah ini, woi. Waduh. Falling in love ya kan. Aduh, ini tidak murah, jadi budget yang diberikan kepada kita sangat sedikit, yaitu $3,000 doang, teman-temannya. Biasanya kan 6.000, biasanya 9.000, ini cuma 3.000, cuy. Karena dia beli rumahnya sangat-sangat mahal katanya ya. Kita cuma disuruh untuk membuat tampilannya menjadi segar gitu aja ya kan. Bit refresh gitu ya. Refresh ya. Mungkin disuruh buat tanaman-tanaman kali ya. Ya udahlah, bodo amat, Obit langsung masuk aja nih. Oke, katanya rumahnya terlihat tua karena terbuat dari kayu-kayu gitu. Ini benar-benar kayu-kayu ya kan. Aduh mah. Ya udah teman-teman, langsung aja masuk ya. Oh, ngomong-ngomong ada kotor atau enggak nih? Coba ya, Obit akan melakukan pembersihan di sini nih. Oke. Misi. Wow. Oh, oke, ini hitam-hitam sekali, coy. Temboknya sangat kotor, teman-teman ya. Karena rumahnya tuh udah tua, wey. Oke, siap. Tenang aja, selama ada Obit di sini, noda seperti apapun bakal beres, ya kan? Aduh, mah Obit jadi tukang bersih-bersih ini, bukan tukang renovasi ini ya. Enggak apa-apa lah ya, ini juga pekerjaan, Pak namanya. Gimana lagi? Obit bersihin dulu ya, bersihin dulu. Set. Waduh. Kini ini tiangnya juga ternyata, coy. Ini atapnya juga enggak? Oke, udah yang bagian ini ya. Oke, kita langsung naik dulu. Wadah, rumah ini waduh kotor banget ya. Udah kayak apa dah. Oke, siap. Waduh, ini kamarnya juga kotor sekali, saudara-saudara. Tenang aja, Obit punya pel ajaib, iya kan? Santai bro, set, sikat sendiri, sikat. Aduh, ini kotornya di mana lagi nih bapak? Oh ini ya, ini nggak sih? Halo, kotornya di mana cuy? Di luar kayaknya itu ya teman-teman ya. Wadah, Obit bakal coba di luar dulu dah. Ini luarnya kotor banget kayaknya nih. Coba ya. Kita akan keliling-keliling dulu untuk bagian luar biar Obit nggak bingung, woi. Kalau nggak Obit bingung ya, yang mana belum, yang mana udah gitu loh. Mana nih? Wadah, ini rumah udah berlumut-lumut gitu kan. Nih, kalian bisa lihat ya, astaga. Kotor sekali, saudara-saudara. Ini, bersihin, cepat. Wadah, ini wah. Ada dikasih pinjam tangga nih, berarti ada yang bagian atas juga yang harus kita bersihin nih ya. Waduh, berlumut, saudara-saudara, atapnya. Astaga, nggak ngerti lagi gue, doi. Ini di atas kagak ada kan? Oke, ini jadi cuma jadi tukang bersih-bersih, bapak. Ini dia. Waduh, ini Obit harus teliti banget temen-temennya, soalnya ada bagian-bagian tuh yang kayak nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam, kita bersihin lagi bagian dalamnya ya kan. Ini, aduh, ini benar-benar Obit cuma jadi tukang bersih-bersih, boy. Parah ya kan. Duh, nanti aja kita bakal beli-beli barang ya kan. Wede. Sikat. Astaga, dapurnya coy. Dapurnya udah kayak apa dah. Kotornya tuh minta ampun pun. Halo bro, wih, Obit gak ada wih. Waduh, Obit tidak tampil di dalam kaca. Sangat-sangat berbahaya sekali. Tidak. Ini, waduh, ini dapurnya keren banget ya. Obit suka banget nih dapur-dapur begini ya kan. Asik banget gitu loh, kayak main masak-masakan, master chef gitu ya kan. Aduh, kalau Obit punya dapur kayak gini mah, wah enak banget gitu ya kan. Enak banget, tiap hari bisa masak Indomie.
Bersih-bersih. Ini dulu, ini ruangan apa nih? Wadaw-wadaw, ini kamar ya? Paling kita disuruh ngecat-ngecat doang ya teman-teman. Soalnya kita disuruh buat tampilannya tuh refresh-refresh gitu ya. Paling ngecat-ngecat doang, Pak. Oke, kita bagian lagi, kita naik lagi. Sini nih. Waduh, kamarnya banyak banget ternyata ya. Walaupun rumahnya begini doang, ruangan kamarnya tuh banyak coy. Waduh. Kita bersihin dulu, bersihin dulu, bersihin dulu, bersihin dulu. Bersihin dulu, mantap. Ruangan ini udah selesai, ruangan ini lagi. Oke, ini toilet ya. Bersihin dulu, sikat-sikat. Mantap. Udah bersih semuanya? Apakah sudah? Kayaknya sih udah bersih semua sih ya. Oke, kita coba lihat dulu dia suruh beli apa aja nih. Apa ini, weh? Tunggu ini. Oh, lantai ya. Oke, kita disuruh pasang lantainya. Sip. Begini kah? Oh iya, benar. Lebih dikit-dikit aja teman-temannya, soalnya takutnya salah gitu karena budgetnya dikit, kita tuh nggak boleh salah, weh. Oke, sip. Ayo 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 ayo. Kerja, bos. Ini blaster blang-blang. Nih. Boom. Anam. Boom. Ini tutup dulu lah. Susah lo. Oke, ini. Nah, mantap banget ya. Selanjutnya teman-teman kita bakal lihat dulu. Oh, dia minta sofa ini. Sofa ini kita buat coklat-coklat aja ya. Soalnya itu dia sangat-sangat suka tampilan-tampilan kuno gitu, teman-teman ya. Bukan kuno sih, kayak tradisional gitu. Oke, Ubit bakal taruh di mana ya? Di sini aja kali ya. Gini aja teman-teman ya. Gini udah oke lah ya. Wadaw, begini lah ya. Cuma nanti ini bakal kita pindah nanti kayaknya. Coba lihat lagi. Alright, meja selanjutnya warna coklat juga biar satu set mirip gitu ya kan. Nah, begini kan enak gitu ya. Jadi nyambung dengan ini tema rumahnya coklat putih, teman-teman ya. Lanjut lagi. Waduh, ini dia tanaman nih. Potnya putih aja karena putih, coklat putih temanya. Kita bakal letakin di sini satu, terus kita beli lagi. Kita beli lagi satunya, letakin di mana ya? Di sini nggak perlu lah ya. Sini dah. Mantap banget coy. Selanjutnya ini tanaman lagi. Ini tanamannya taruh di mana ya? Sini kali ya. Tunggu bentar dulu supaya bisa taruh. Kok nggak bisa, weh? Di mana? Oke, sini aja. Mantap. Oh, karena dia nggak suruh beli TV, jadi kita nggak perlu beliin dulu ya. Soalnya budgetnya benar-benar terbatas, weh. Belum apa-apa baru beli sofa, meja, tanaman, itu udah sisa 1.700 ya. Oke, sekarang kita bakal lihat dulu nih. Oke, di sini ada dua pilihan lagi, teman-teman. Pertama yang dari cewek itu dia minta hapus kaca ya kan, hapus kaca atau cermin. Disuruh beli beberapa apa yang elegan-elegan gitu lah pokoknya ya kan. Kalau yang cowok disuruh keep atau simpan kacanya, biarin aja, cuman disuruh tambahin lampu supaya dapurnya terang katanya ya. Ya udah, Obit bakal pilih yang cowok karena biar hemat biaya aja ya kan. Nah, kan disuruh cuman beli lampu nih. Disuruh beli beberapa lampu doang coy, biar terang katanya. Oke, ini Obit bakal taruh asal-asal aja karena biar elegan gitu atau kayak abstrak gitu, teman-temannya. Bodo amat. Padahal Obit malas, weh. Aduh, taruh-taruh aja teman-temannya. Taruh-taruh aja dah. Ini satunya di mana ya? Sini dah. Aneh nggak sih kalau begitu? Coba Obit pindah yang ini ya, agak ke sini dikit, tetap asal-asal, cuman Obit bakal agak pindahin dikit. Coba kalau hidupin. Kok gak hidup? Weh. Aduh, kok listriknya nggak bisa ya? Waduh, katanya mungkin listriknya putus. Coba yang ini. Ya, semua listrik rumah ini nggak bisa, woi. Kenapa ya? Kita coba lihat dulu saklarnya mana nih, saklarnya. Waduh, ini yang punya rumah. Jangan-jangan belum bayar listrik ini, gimana dong? Nggak cantik nih, Obit nggak suka nih begini-begini, kan? Mana nih, rumput panjang banget lagi ini ya. Saklarnya biasa saklar di luar kan, kok nggak ada ya? Ya udahlah, nanti Obit bakal cari ya teman-temannya saklarnya. Coba lihat pintu belakang tuh tembusnya mana, weh. Ini bukan ini ya. Ih, kok ada, oh ada kamar ya. Oh, tembus, siap. Ini kotor juga ini, weh. Belum bersih, weh. Salah. Sikat. Oke, mantap.
ini living room udah, dapur udah. Kita nggak perlu terlalu banyak ubah sih ya, enak banget wey. Kalau yang ini nih, nah ini belum nih ya. Disuruh hapus ranjangnya, sprek, nah mantap. Selanjutnya disuruh ngecat, ceplok. Nah sekarang kita ngecat dulu guys. Kok pakai pengepel lobit kayak mana ya lobit ini ya? Nah tutup dulu, biar nggak ri. Ada ini wey, wardrobe. Siap ya kan? Oke ini dulu kita cat, set. Mantap. Oh ya Ubit, baca-baca komentar tuh, ada yang komen, "Bit jangan dicepet-cepetin videonya, di skip-skip nanti bingung," ya kan? Itu enggak bingung kok Ubit. Nyekipnya itu pas banget timingnya ya kan. Jadi Ubit kayak ada step-step by step-nya gitu loh, kayak ngecat itu Ubit cepetin. Soalnya kalau cuma ngeliat Ubit ngecat itu kagak seru gitu ya kan. Apalagi kalau ruangannya tuh gede banget teman-teman. Itu waduh, masa dalam durasi 10 atau belasan menit itu cuma ngeliat Ubit ngecat woi. Gitu ya kan. Jadi Ubit cepetin kalau bagian ngecat ya biasanya. Tapi kalau kayak gini-gini ruangan yang kecil gitu sih oke lah ya. Tidak perlu lah ya, karena Ubit itu tetap global dalam ngecat juga woi. Biasanya cepet banget woi kayak gini nih. Ceplok terceplok jadi ya kan. Aduh mah, ini warna apa ya, abu-abu tadi Ubit gak liat woi. Bodoh amat ya. Oke, sudah. Kita langsung jual aja sisanya. Jangan-jangan dulu. Biasanya ada dibutuhkan di ruangan lain gitu loh. Tunggu-tunggu ya. Kita keep aja catnya, taruh di luar. Sip, mantap. Bakal Ubit disuruh beli ranjang. Oke, beli ranjang yang ini mahal cuy. Tapi nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita ganti dulu temanya. Kayak biru kan, dia biru-biru pelaut gitu ya kan. Mantap coy. Untuk selimutnya kita ganti warna putih gini ya. Waduh keren banget, suka Ubit. Ceplak keceplok kamar tidur. Ini pindahnya gimana ya? Oke gini aja mantep banget cuy. Selanjutnya kita disuruh apa nih? Oke ini lemari gitu. Ini taruhnya di mana? Dah udah tahu sempit dah ya Ubit, kesel banget dari kemarin woi. Udahlah taruh sini ya. Nanti kalau tidur kakinya kepentok bodo amat ya kan. Ini lampunya kita taruh di sini woi. Nah mantap. Untuk bagian toilet nggak disuruh apa-apain, jadi kita tutup aja, selesai. Untuk selanjutnya kita bakal cek dulu nih bagian bawah udah oke ya, mantap banget cuy. Coba ini dipin, waduh nggak bisa. Ini Ubit masih nggak tahu nih listriknya kenapa ya teman-temannya, belum bayar atau gimana, bodo amat. Kita bakal naik ke sini dulu, di sini suruh ngapain nggak ada, Ubit bakal rapi-rapiin aja. Sip, kita lurusin dulu ininya, mantap. Ininya udah rapi, udah lah ya. Rapi atau belum sih? Coba Ubit pastiin aja ya, biar Ubit nggak bingung woy. Oke, belum rapi sedikit tadi woy. Oke siap, ini lampunya agak sengklek ya kan. Rapiin dulu, taruh di tengah dan ceplok, nah mantap. Oke selanjutnya udah mantap semuanya, let's go, tutup lagi. Next ruangan, ini toilet tidak perlu diapa-apain katanya. Kita cek dulu aja. Oke untuk bagian ini masih bagus, untuk cermin bagus, untuk bak mandi bagus, airnya belum bagus ya kan, mampet. Untuk bagian kamar ini kita rapiin aja teman-teman. Di sini ada kursi goyang. Waduh ngeri banget tuh kalau kursi goyang begini ya. Sebenarnya serem banget wey. Oke untuk meja miring ya kan. Nggak apa-apa meja miring, yang penting otak tidak miring teman-teman ya. Let's go. Ranjang agak sedikit miring. Oke kita rapiin dulu. Oke selesai. Dan selanjutnya ini kamar masih mantap banget ya, masih oke lah ya. Next kita bakal cari, ini bakal ada room yang belum Ubit lakuin sih ya. Cuman Ubit masih bingung banget ini, dimana wey? Gimana ya Ubit, coba cari-cari dulu roomnya. Oke ini ada pintu nih. Si kan tuh kan Ubit bilang apa ini. Oh ini saklar listriknya nih. Nah kan bener kan. Oh rusak temen-temennya, error gitu ya. Papa gimana pak? Oh begini cak. Begini coy, oke. Udah ya, gitu doang. Astaga gak ngerti saya pak. Yaudahlah kita bersih-bersihin dulu. Ini sampah banyak banget. Ngomong-ngomong, ini Ubit bakal bersihin dulu, ngepel-ngepel. Siap. Ubit bakal rapiin dulu ininya juga. Ceplok, mantap banget. Untuk bagian ini, biarkan ini nggak bisa dibersihin soalnya berkarat gitu ya. Oke, untuk sebagian sebagian. Apa nih? Untuk
untuk semuanya sih udah clear teman-teman. Kalian bisa lihat ada tulisan complete the job ya kan. Udah saat semuanya udah alt text juga udah selesai. Cuman Obid bakal nambahin TV seperti biasa di ruangan seperti ini. Obid kasihan banget kalau rumah nggak ada TV ya kan. Bener-bener membosankan gitu ya. Jadi Obid bakal pindahin ini apa nih namanya nih? Kita coba pindahin ke sini aja dulu ya kan. Oke, mantap banget. Ini kita bakal taruh di sini. Sip, bakal kita cari TV lagi. TV. Kena Obid nggak suka rumah nggak ada TV ya kan. Kasian woi, anak-anak mau nonton apa? Oke, kita lihat dulu TV harganya $700. Budget kita masih ada 1000 lebih tadi kan. Ah, 1003 bos. Masa nggak ada TV bos, rumah gimana sih? Nah, nih. Apa nih woi? Oke, udah sekarat katanya sekaratul. Nggak apa-apa. Yang penting TV kan. Nanti anak-anaknya pasti mendukung Obid woi. Tenang aja woi. Oke, untuk remote kita beliin lagi. Kita taruh-taruh di sini. Mantap banget ya. Untuk ini Bobby itu Obid bakal pindahin ke pojokan sini teman-teman. Nah, biar enak aja liatnya kan. Ini benar-benar rumah pelaut. Kalian bisa lihat ini ada logo-logo pelaut gitu ya kan. Oke, kita coba hidupin. Mantap banget. Oke, untuk lampu kita cek dulu sini. Oke, sudah mantap silau men ya kan. Parah. Oke, mantap banget. Untuk saklar ruang tamu mana? Oh, ini dia. Wadaw, cantik elegan ya kan. Obid bakal coba hidupin aja lampunya dulu kali ya. Ini saklarnya mana, Pak? Oh, ini dia, Pak. Widaw. Oke, Obid bakal coba hidupin dulu semua lampunya. Wadaw, terang banget tuh silau. Nih, silau banget ya. Yang ini nih. Ya udahlah, bodo amat ya. Obid nggak tahu itu lampu-lampu dia, bodo amat lah. Oke, ini untuk lampu kamar mandi. Oke, masih bagus yang ini. Ini kita cek. Ush, mantap banget. Mantap. Boleh lah. Oke ya, Obid bakal tutup aja ini, udah cukup. Selanjutnya kita lihat dulu. Oke sih, udah selesai semua sih ya. Oh, ya untuk pajangan ini Obid bakal isi beberapa barang kali ya. Karena ada akses, ada aksesoris, ada tempat pajangan tapi gak ada pajangan tuh kayak mana ya kan, malu dengan tetangga bos. Oke, kita lihat dulu ini apa nih. Oke, vas bunga juga boleh sih ya. Vas bunga begini-gini boleh lah ya. Boleh lah, mantap coy. Nah begini ya, kayak ada botol-botol gitu coy. Mantap, ini nih. Mantap banget. Kita beli yang hitam dua aja nih. Hitam putih. Nah, bagus. Lebih kecil lagi. Alright. Udah. Budget kita masih ada 500. Kalau gitu, Obid bakal menuju ke dapur, teman-teman. Seperti biasa. Kita lihat dulu barang-barang di dapur. Apakah bisa kita tambahin sedikit gitu ya kan. Apa-apa. Oh, electric kettle boleh nggak nih? Ada nggak dia? Oh, dia nggak ada ya. Kasian. Nih. Buat masak air, ya. Wadaw. Oke, untuk ini Obid bakal beli yang ini. Mantap banget. Ini untuk lap tangan teman-teman ya. Taruh di mana ya? Oh, di belakang sini. Bagus. Oke sih, udah mantep sih ya. Oh, teh. Kita tuh suka ngeteh katanya ya kan. Kita taruh di sini aja. Teh, mantap. Teh dengan gula. Gula. Nah, mantap banget bos. Terus selanjutnya, oh jam teman-temannya Obid belum beliin jam woi. Kasian banget coy. Kita ke tab jam dulu, kita beliin yang mana ya, pelaut-pelaut gitu nggak ada woi. Ini aja dah cocok nih. Selanjutnya kita coba taruh di atas sini nih kan. Mantap coy. Kok nggak bisa? Oh nggak bisa ya. Oh taruh sini aja nih. Nah mantap ya. Oke teman-teman, semuanya udah clear, udah mantap. Kita langsung aja enter the job. Selesai, complete the job ya kan. Enter. Alright, ini dia. Wadaw, ini sebelum. Wih. Wow, langsung berubah ya. Yang ini nih. Wow. Dari rumah yang kusam, Obid ubah menjadi rumah yang mantap ya kan. Wow. Waduh. Oke, untuk toilet Obid gak ada ngubah apapun. Cuman Obid bersihin ya. Ini juga Obid cuman bersihin. Selanjutnya ini kamar juga Obid cuman bersihin dan rapiin ya kan. Oke, ini juga Obid cuman bersihin dan rapiin. Wadaw, ini kerjaannya paling gampang sih. Wih, gila. Sebelumnya kusam dan berdebu temen-temennya. Setelah Obid bersihin jadi mantep banget bos ya kan. Oke teman, misi kita sudah selesai ya kan. Waduh. Selanjutnya sih masih terbuka. Oh, terbuka dua job lagi nih ya kan. Ada yang ini, ada yang ini teman-teman. Waduh, ada dua yang kebuka nih. Ini berapa tingkat nih? Ini kayaknya satu tingkat ya.
So gimana sih? Ini satu tingkat tapi gede, yang ini dua tingkat nih. Kelihatan banget ini dua tingkat ya kan? Tuh ada dua tingkat tuh, ada dua balkon soalnya kan. Oke, oke, mantap banget wey. Oke, teman-teman, mungkin video sampai segini aja. Komen aja di bawah kalian next video kita bakal renovasi yang sebelah rumah yang ini atau rumah yang kedua. Jadi ini rumah pertama dan ini rumah kedua. Komen aja di bawah ya kan untuk video selanjutnya kita bakal renovasi rumah yang mana ya. Ya udah teman-teman, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye 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 bye.